Halo gengs Mania, apa kabar? Kembali lagi di Narsis Pol, tempat kalian narsis? Pol-polan! Yeay, hari ini Narsis Pol lagi roadshow di Kebumen. Yeay, tepuk tangan buat Kebumen! Katanya di Kebumen itu banyak orang-orang yang kreatif. Banyak seniman. Ya Mas Ipang ya. Banyak yang cantik juga banyak. Mas Ipang tuh bisik-bisik kak. Boleh makan. Kalau di Kebumen tuh kita kan harus pantun. Bapak kasih pantun buat Kebumen. Ya kan orang Sunda. Pakai bahasa ngapak. Iya. Sering toko sering ngapak ya Mas Ipang ya. Coba pakai bahasa ngapak Sel. Bali ngaji ngebur nadara. Percuma dadi wong nomor siji kalau hati nelara. Oh iya iya iya. Nyambung ora? Masuk. Masuk lah ya. Masuk ya. Oke, ngomong-ngomongin nomor siji, gimana kalau kita panggilin aja langsung peserta pertama. Yeay. Halo Alesa. Alesa umur berapa? 6 tahun. Oke Alesa. Nari apa sih namanya? Gugur gunung. Kuku. Bukan gugur gunung. Oke, inilah Alesa gugur gunung. Nyong bisa nyong. Kita nggak boleh pemalas. Oh iya betul, tidak boleh pemalas. Kita ini menjalani hidup harus santai, misalnya. Santai bro. Kita harus menjunjung tinggi orang tua itu. Cemburan. Oh, yang kasar cemburan. Tuh, ambil dari alam harus tetap dijaga alamnya. Bagaimana? Apa kemulai? Oh, down to earth lagi? Oh, pink. Apa? Tetap harus, itu dong bergaya. Orang Indonesia punya gaya itu artinya. Teng.
Oh. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter kandungan. Dokter kandungan? Kok bisa dokter kandungan? Gara-gara lihat siapa? Cuman mau cita-cita. Memang cita-cita. Memang cita-citanya. Wah, siapa yang bisikin mamanya nih pasti. Kamu jadi dokter kandungan aja. Ya, kalau mama melahirkan lagi. Gratis. Mas Ipang mau nanya apa sih? Dari tadi kayak mukanya tuh pengen nanya Mas Ipang. Mau nanya apa Mas Ipang? Kata dia tuh ini. Apa? Katanya ada monyet minum air kelapa. Kakaknya nomor WA-nya berapa? Oke? Oke. Yo, dari kamu dulu Sasro. Oke, sebagai dewan perwakilan netizen, aku gak setuju kamu jadi dokter kandungan. Kamu jadi penari aja. Kenapa kok enggak boleh? Ya, ya aku pengen dia jadi penari aja. Kok gitu kan ya, bisa multi job? Multi job. Ya enggak bisa. Jadi dokter kandungan sekaligus penari? Iya. Enggak lucu Mbak Sita. Nanti coba gimana emang enggak lucunya gimana? Misal ya, ada orang lagi lahiran. Alisa jadi dokter tapi pas penari. Ayo, tarik nafasnya. Ayo ngejar. Tapi malah bagus. Bagus itu. Itu asik banget. Bagus untuk pertumbuhan otak dan motivasi untuk si jadi ibu. Jadi enggak semaneng. Takutnya yang ikut lahiran ikut gini. Bajinya pas kenar gini. Ya bagus, malah mulus. Oke, kalau dari aku bangga banget sama Alexa soalnya biasanya tuh kalau aku lihat 6 tahun tuh boro-boro mikirin tari daerah. Mereka tuh udah parkour. Udah yang kayak gitu-gitu kan, tapi ini lo beda sendiri. Melestarikan budaya. Ya, ya Indonesia. Aku setuju, salut. Walaupun beda, nggak apa-apa ya Alexa ya, nggak boleh malu ya. Walaupun, oh teman-teman kok pada jogetnya gitu, aku gini, nggak apa-apa. Matahari aja beda, sendirian tetap bersinar. Oke? Dari aku, tapi harus belajar bahasa Inggris. Kenapa belajar bahasa Inggris? Biar gue internasional dong. Ini Britney Spears nanti kan gini-gini. Bisa harus tahu ini. Bisa Blackpink tiba-tiba dari ini terus. Tiba-tiba Lisa Blackpink begini-begini kan? Alexa nanti yang ngajarin ini harus kasih kenal tuh opa-opa di Korea ya. Belajar bahasa Inggris, oke? Okay? Oke. Okay. Kalau dari aku sih asik banget tadi tariannya. Yang jelas full senyum juga. Oh, gitu. Yang ngajak, ayo kamu ke sini. Oke, Alexa terusin ya. Semangat. Narinya. Jadiin aku manajer ya. Lumayan cuan. Hai. Dadah.